Puluhan warga pengantar jenazah harus bersusah payah menerobos banjir. Akibat pandemi COVID-19, penjualan ornamen Imlek di kawasan Petak 9 Jakarta mengalami penurunan. Gambar raksasa di atas salju karya seniman lokal Finlandia. Pagi pemirsa, berjumpa lagi di program Buletin iNews Pagi. Puskapa Pilaya, segera kita simak informasi pertama. Pemirsa, jumlah penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Senen mengalami peningkatan jelang libur panjang Imlek 2021. Hingga Kamis malam sebanyak 6.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta api dari stasiun Pasar Senen. Pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Priska Papilaya pamit undur diri, selamat beraktivitas. Terima kasih, sampai jumpa.